kita hari ini. Halo guys, welcome back to my channel. Bro, balik menang bro, ini channel aku bro Andik Nur Prabowo. Jadi ceritanya ini jam 2 jam 2 pagi ini bar kongkone Raden Patah ini menuju ke Sunan Kalijogo alias Raden Sahid. Ya betul pak ya, Raden Sahid bro. Nah ini idol aku banget ini Raden Sahid ini, soalnya kisah apa Jizal? Kisah ini biar nakal pokoknya nakal dan akhirnya ketemu Sunan Gunung gitu. Iya guru ini Sunan Gunung. Aku gak tau iya kayak tau aku tau dulu juri dulu raroin iya tau dulu nanti lali lamat-lamat lho ini dulu ini dia nakal dan akhirnya ketemu guru dan Raden Said ini sudah menemukan jalan hidupnya akhirnya dan dia menuju jalan yang benar. Iya yeah. Ya Din. Eh capek apa Din? Capek weh. Dia naik capek. Kagak kesel. Kagak ya. Jangan sambat, enggak boleh sambat. Enggak boleh butrek aku, enggak boleh. Kita harus angkar brebes nang kono ndonga. Apa lu ndonga ya? Dia kilande kok mosok ngene gak oleh wis njaluk malah kemetah semeni Gusti Allah to oleh kudu lah dis kondo emang balike mlaku lho ya balik kita kompak mlaku ojek ini kene regane 15.000 bro 3 kilo jadi budal tok 15.000 lho kudune iki numpake sepur kelinci wong-wong iki ben lebih irit ke pasiara. Enak sing sangune ngepres piye? Kaya sakno, kaya aku. Aku kur sangu 75. Tapi di Solo yo. Yo. Yo ora kaya sing sangune ngepres. Soale 15.000 bagi warga desa ki ngono ku. Angel goleke. Ping lho. Udah mulai 30.000. Itu teman-teman, iki lho. Goceke HP kemeng ngene iki kok hasilnya piro aku yo gak ngerti. Lho kan dia iki kemeng maksudnya. Atas motor. Kemana ini? Makamnya di mana, Bro? Eh? Makamnya. Ya iki lho makamnya wong yo. Yo, yo. Yo, kemon, kemon. Oh, kae nang ngarep ya, belum? Nah, kae Bro nang ngarep, Bro. Ini deket. Deket parkiran mobil. Parkiran bus. Raden Mukung. Raden Said iku nganggo blang apa kae? Udeng, cara anu. Blang kan apa udeng ya nek ngaran. Kon, udeng ki apa? Udeng ki digene Bali ki lah udeng. Masa? Duh musik kowe, musik. Musik. Nah. Udah lewat dari kopi rek. Sorry bro, shooting aku mobat mabit sepurane. Oh itu loh bro. Nah ini makam Kanjeng Sunan Kalijaga Kadilang Demak Hari Bhayangkara ke-7. Ayo kita masuk bro. Kita masuk. Abi, Abi Darpong dan Umi Mendreng masuk kawasan Sunan Kalijogo. Ini pun. Sunan Kalijogo kan sini orang mau toh. Iku Raden Patah. Ini baru Sunan Kalijogo. Ini Raden Sahid. Ini loh seragamnya Sunan Kalijogo itu. Aku tidak mau ngomong toh. Sing paling apik dhewe rumah aku maksudnya anu iki loh. Sunan Kalijogo ini. Makame. Ayo. Ternyata ini bro. Ini bro. Geraldine enggak nge. Eh. Sendiri masa. Musa sendirian loh. Kok enggak diikutin Papa Cip? Enggak melok. Napa? Enggak melok. Enggak melok ya? Ya. Itu. Ya, bro.
jam loro. Jam loro iki. Tapi sayangnya apa ya Mas? Pas jarum tiko oke, wong nyuwun. Heeh, mesti oke. Nyapa ya? Enggak tahu kan banyak mungkin ya no. Tapi banyak dimanfaatkan karena kan kita niatnya iya ya, aku bingung menjelaskan mau disalah aku. Enggak setuju lah aku tak goblok ya wes. Ya tapi mungkin nenek sing ngurus ya. Ya nenek sing ngurus. Wes aku mau gunah no soalnya aku wong cengok. Oh, hai. Kios-kiosnya tutup, Bro. Tutup, tapi kan itu tutup buka. Daster. Enggak anggo kuwi warna biru. Eh, ben anggo bagi apa? Hah? Pakan biru, anggo pakan biru. Satu. Kok banyak ya? Banyak. Siapa? Aku udah jalan ketok. Iya, aku punya baju koko masih di tas. Ntar kalau siang styleku baju koko karena ini malam dingin ya pakai jaket air. Iya dong. Kamu pakai apa nanti Umi? Pakai seperti ini. Situ terus. Iya. Daster, kagak? Kagak lah. Masa aku pakai daster masuk pintu Bro. Ya. Sandale dikumpul kan Bro. Bro, kita masih antri. Iya, Pak. Itu. Selamat datang di makam Sunan Kalijogo. Makam Pangeran Haryo Penangsang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Masa melu, Mak? Gak melu wong ya? Gak lupi, lupi. Gak. Joko Suro Empu Supo. Iya. Nggih. Sudah selesai. Ayo kita ke bis. Kita ke bis Bro. Ini parkir bus cus. Melewati pusat oleh-oleh nih. Raden Sahid. Engko tukane sarung sapa? Arya. Gae. Ya apa? Emang DM kowe. Ora no. Lewe dewi sono prajire. Cek sarung, lek sarung. Kowe nonton live. Terus sampai ketemu di habis ini kemana Geraldine? Nanti kita sepuluh hari nanti kayaknya ke Kudus kayaknya. Iya toh? Iya sampai ketemu di Kudus teman-teman. Jangan lupa terus apa sih? Terus doakan kita selamat. Budal mulai pokoknya. Amin ya Bu Sa. Amin ya Rabbal Alamin. Yowes, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.